Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika. Di sini kita bergerak di bidang pengecaran logam sekaligus untuk perakitan tiang lampu. Nah, kita adalah spesialis untuk pedestrian. Di sini kita akan memperkenalkan salah satu produk kami, yaitu tiang lampu taman dengan tinggi mungkin sekitar 3 meteran. Oke, langsung kita review aja. Ini untuk tiang lampunya seperti ini. Ini untuk finishingnya ya. Ini kita menggunakan warna hitam, hijau, dan juga warna gold untuk mempercantik dari mana ornamen tiang lampu itu sendiri. Nah, bahan yang kita gunakan di sini langsung saja ada kita untuk ornamennya. Ini kita menggunakan dari aluminium char. Kenapa kita pilih aluminium char? Di mana dia tidak membebankan berat dari tiang lampu itu sendiri. Kita buktikan, ini kita ada pendeteksi magnet. Nah, ini dia pakai pipa atau pakai besi. Nah, ini yang aluminium yang nempel seperti ini. Nah. Dan kelebihan dari pakai aluminium ini sendiri juga tahan lama dari korosi, jadi dia sampai bertahun-tahun juga kondisinya masih sama, nggak ada yang berkarat atau ini, jadi awet. Nah, untuk ornamen yang atasnya juga sama, kita juga menggunakan bahan aluminium juga. Karena apa itu lebih ringan, jadi untuk tidak membebani daripada tiang lampu itu sendiri, konstruksinya bisa lebih kuat lah. Oke, untuk pembuatan molding atau matrasnya ini kita sudah ornamennya kita menggunakan mesin CNC, dimana untuk detailing itu bisa menyesuaikan dari permintaan dari pelanggan sendiri, lebih ke kepuasan dari para pelanggan atau pelanggan kami. Jadi kita bisa untuk membuatkan berbagai macam ornamen juga. Nah, untuk lampunya ini, dia bisa menggunakan lampu kaca-kaca yang lingkaran full atau juga langsung dipasang dengan lampu juga bisa. Kayak gitu. Jadi lebih fungsional ini seperti ini. Kenapa pesannya seperti ini? Oke. Untuk finishingnya kita menggunakan warna hijau. Ini dengan disebut warna hijau detailingnya seperti ini. Nah, ini kita lihat dari bawah. Ini adalah warna emas. Terus untuk ornamen sendiri ini kita kasih warna emas juga, terus detailing untuk bodinya antara warna hitam bisa dengan warna hijau, jadi lebih elegan, lebih artistik. Oke. Oke, mungkin itu saja perkenalan salah satu produk kami, yaitu tiang lampu untuk taman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sehingga kita lebih berkembang lagi, lebih berinovasi lagi, lebih memenuhi dari kepuasan dari para pelanggan kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.